Ding daga ding dang, dum daga ding dang, dum daga ding dang dum. Dum daga dum dam, dum daga ding daga dum daga dum dam dum. Taga daga dum, taga daga dum dum ke dong dum. Taga daga dum no 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 pam gudam dam gudam dam. Taga daga dum. Di suatu senja di tepi pantai. Matahari hendak tenggelam. Ombak putih menari-nari. Seorang anak-anak nelayan, Hamzah Van Syuhuri ada namanya. Siapkan perahu hendak berlayar mencari ikan di laut seberang. Dang gedang dang gedang dang terdwang. Dang gedang dang gedang dang terdwang. Hamzah Van Syuhuri anak yang rajin lagi berani. Suka mencari nafkah di tengah laut, mencari ikan buat kakaknya dan dirinya sendiri. Ini dia orang yang tang gedang dang gedang dang. Nah. Hei, senja yang indah hatinya senang. Siapkan semua segala perbekalan untuk ke laut menjala ikan. Hei, senang hatinya, siapkan segala pergi ke laut. Bush, 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 piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Sementara itu di darat di atas gunung, di atas pohon kelapa, dua anak ekor elang sedang menanti ibunya di tengah lautan mencari ikan untuk dibawa pulang. Di tengah laut, Hamzah Van Syuhuri melihat elang mencari ikan, menangkap ikan yang sedang melompat. Oh, tak dapat seekor pun ikan di senja ini. Sementara mentari pun hampir tenggelam. Sedih hatinya si burung elang. Dengan berdoa Hamzah pun melemparkan kailnya ke tengah dalam. Semoga rezeki melimpah ruah dibawa pulang. Ditunggu semenit dua menit, tak lama kemudian kailnya pun bergoyang-goyang. Segera ditarik dari laut dalam. Senang sekali hati si Hamzah. Baru sekail sudah berhasil satu. Tang gedang dang gedang dang terpeng. Si elang melihat temannya si Hamzah sudah berhasil mendapat ikan. Datanglah hadiah hendak bersapa. Tang gedang dang gedang dang tang gedang dang gedang dang terpeng. Nah. Kawan, aduh kawan, kamu lihat matahari sebentar lagi akan tenggelam. Sudikah kau memberikan ikanmu itu kepada aku sehingga anak-anakku ntar malam tidak kelaparan kawan? Sudikah?
Hamzah, orang yang baik, suka menolong tanpa banyak cerita, langsung diberikan saja ikannya kepada temannya, dibawa pulang segera pergi. Wah, 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 wah. Mentari pun sempurna tenggelam di cakrawala. Bintang-bintang mulai bersinar. Hamzah pun kembali lemparkan kain. Ditunggu beberapa lama, namun belum ada tanda-tanda ikan memakan umpannya. Waktu berlalu semakin malam. Namun di tengah malam tiba-tiba semuanya berubah. Langit-langit menjadi gelap. Bintang pun mulai ketutupan. Akan tandanya badai menerjang. Tak lama kemudian angin pun mulai datang menerpa. Angin pun semakin lama semakin kencang. Perahunya pun berputar-putar. Semakin malam sampailah pagi, hujan pun tak henti-henti, malahan semakin besar. Sedih sekali hati si Hamzah, sampai pagi buta tak dapat apa-apa. Hujan dan badai menerjang segala, hingga berhenti ketika mentari pagi mulai kembali datang bersinar. Tapi seluruh tubuhnya sudahlah lelah, tak ada daya lagi untuk mendayung. Diputuskan saja kembali pulang. Namanya juga orang berjuang, selalu tekad untuk berhasil. Tapi alam punya daya, punya upaya, punya cara tersendiri. Hari ini mungkin belum berhasil, tapi besok atau lusa berjuang, bekerja lagi. Pulanglah Hamzah, pulanglah dia. Mendayung lagi, Si burung elang yang punya rasa membalas budi, tahu temannya belum berhasil, datanglah dia membawa teman-temannya menolong kawan. Tung gedam dam gedam dam dam gedam dam gedam dam tung dara dam 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 dara dam tung dara dam 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 dum dara dum dara dum dara dum dum dara dum 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 dum